Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat bergabung di saluran Candil Kode. Pada video kali ini saya akan memberitahu cara menginstal Smoke Patch Football Live 2023 ya, di PC. Seperti pada video-video game yang pernah saya upload di video-video sebelumnya atau untuk kedepannya ya. Nah, jadi tanpa basa-basi mari kita mulai. Langkah yang pertama, silahkan kamu kunjungi Smoke Patch di situs resminya. Namun sebelum instalasi, pastikan PC Anda memenuhi persyaratan sistem minimum untuk menjalankan Smoke Patch Football Live 2023. Kamu bisa menemukan persyaratan tersebut di sini ya. Silakan kalian klik SP Football Live, lalu Football Live 2023. Nah, di sini kamu bisa lihat sistem minimum requirement. Ini spesifikasi minimum untuk menjalankan game ini ya. Kalau sudah memenuhi, kamu bisa klik download ya. Di sini ada 8 part, silahkan di download. Ini filenya cukup besar ya, 2 giga kali 8, jadi 16 giga total. Silahkan di download. Nah, saya asumsikan di sini saya sudah mendownload ya untuk 8 part tersebut. Setelah terdownload, silahkan diekstrak. Caranya, silahkan di blok semua, klik kanan, lalu ekstrak file atau ekstrak to, boleh. Nanti kalau misalkan sudah terekstrak, nah di sini kalian bisa buka foldernya seperti ini. Lalu kalian jalankan yang ini ya, setup. Yes. Nah, ini proses instalasinya untuk Smoke Patch Football Live 2023. Silahkan di next, terus next. Nah, silahkan pilih directory di mana kamu ingin menyimpan game tersebut. Ini ada local disk C atau di hard disk. Saya disimpan di hard disk ya di sini. Kalau sudah, tinggal di oke. Silakan klik next, next. Nah, sudah seperti itu kok. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, jadi langsung saja kita jalankan gamenya. Nah, untuk gameplay kalian bisa lihat video lainnya dari channel ini ya. Jika Anda mengalami masalah teknis selama instalasi atau bermain ya, kamu bisa memberikan komentar ya di bawah. Berdiskusi secara halus bersama saya.
Nah, itulah tadi cara menginstal Smokepad Football Live 2023 di PC. Saya harap tutorial ini bisa membantu Anda ya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa memberikan like, komentar, dan juga subscribe di saluran kami untuk konten terkini seputar gaming, coding, dan juga yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.